Untuk proyek ini, saya menggunakan hook nomor 2, 1,5 mili. Jadi hook nomor 2, ukuran 1,5 milimeter, yang halus seperti biasa. Benangnya seperti biasa saya pakai warna putih parkit cotton. Benang cotton aja deh yang small play yang halus. Untuk proyek ini, kita pertama-tama membuat chain sebanyak 8. 8 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ikat sebagai satu ring. Saya ulang. Kita akan ikat 8 chain ini menjadi ring. Itu kita ikat di sini. Seperti ini jadi ring. Lalu kita membuat chain sebanyak 3. 1 2 3. Kita buat double crochet isi di ring sebanyak 4. 1 2 3 Lalu kita membuat chain sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi lagi loop ini dengan 5 double crochet. Lima. Lalu kita buat chain 7 lagi. 4, 5, 6, 7. Nanti lanjut satu set lagi. Kita perlu 3 set. Nanti lanjut satu set lagi. Kita ketemu di satu set seperti ini lagi, yaitu tambah 7 chain, 5 double crochet. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung, yaitu kita sudah buat 3 set. Sekarang kita sambung dengan 3 chain yang pertama kita buat. Seperti ini. Kita buat chain 3. Kita buat satu double crochet, kita isi di loop yang sama. Jadi loop yang pertama kita isi 2 double crochet. Lalu kita isi di loop sebelahnya. Kita isi juga nanti 2 double crochet. Kita isi satu lagi. Kita isi satu lagi di loop yang sama. Jadi 2 2.
Sekarang loop yang tengah kita isi satu saja. Kemudian kita isi di loop yang sebelahnya lagi dengan dua double crochet. Kita isi loop sebelahnya dengan dua double crochet juga. Seperti ini. Kita buat chain 2, kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Lalu kita buat chain 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Jadi seperti ini. Kalau terlalu ke sini, kita pindahin agak ke tengah. 5. Lalu kita buat chain 2. Kita mulai isi lagi di double crochet sebelahnya. Yang pertama, kita isi 2 double crochet. Nanti sebelahnya lagi isi 2, ini isi 1, isi 2, 2 dan seterusnya. Seperti ini. Nanti kita ketemu, jadi sebelahnya ini isi seperti ini. Ini isi seperti ini. Yang chain space ini seperti ini. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan 3 chain yang kita buat. 1, 2, 3. Lalu kita masukkan hook ke loop yang sama, kita buat 1 single crochet. Kita buat chain 4. Kita langkahin 1, kita ikat di sebelahnya dengan single crochet. Kemudian kita buat chain 4. 3, 4, kita langkahin 1, kita isi, kita ikat single crochet di sebelahnya. Kita buat chain 4, langkahin 1, isi yang sampingnya. Kita buat chain 4, 3, 4, langkahin 1, isi yang sebelahnya. Jadi kita mempunyai 4 loop di sini. Kita buat chain 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat double crochet 4, isi di loop sini. Double crochet 4. 1, 2, 3, 4. Kita sudah buat 4. Kita pinggirkan. Lalu kita buat chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi lagi loop ini dengan 4 double crochet. 1 ini kita pinggirkan dulu ya, biar gak sempit. 1, 2, 3, 4, 5.
Satu, dua, tiga, empat. Seperti ini. Lalu kita buat chain empat. Kita ikat di double crochet yang pertama dengan single crochet. Kita buat chain 4, kita langkahin satu, kita ikat di sebelahnya dengan single crochet. Buat chain 4, nanti langkahin satu, ikat di sini dengan single crochet. Sama juga ke sebelahnya. Jadi nanti lanjut seperti yang kita buat di sini. Yang kita buat di pertama sini. Di sini. Nanti lanjut ke sini, buat ini seperti ini, kemudian lanjut ke sini, kita ketemu di ujung sini yang pertama kita buat single crochet. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang setelah kita buat double crochet 4, kita buat chain 1. Untuk sambung ke sebelah, kita buat half double crochet dan kita cari single crochet yang pertama kita buat, yaitu di sini. Kita sambung dengan half double crochet kita. Yaitu kita langsung tarik seperti ini. Lalu kita membuat satu single crochet. Ini single crochet kita. Kita buat chain 4. Chain 4 kita, lalu kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4. 1, 2, 3, 4. Kita ikat lagi di loop sebelahnya single crochet. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi single crochet di sebelahnya lagi. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya single crochet dan kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di 4 chain yang pertama yang sebelahnya. Lalu kita buat chain 3. Chain 3, kita isi di loop ini dengan 3 double crochet. Dua, tiga. Kita pojokkan. Kemudian kita buat chain 3. Kita isi lagi di loop ini dengan 3 double crochet lagi. Lalu chain 3. Kita isi di loop yang sama dengan 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Jadi seperti ini bentuknya.
Lalu kita buat chain 3. 1, 2, 3. Kita ikat lagi di loop sini dengan single crochet. Lalu kita buat chain 4. Kita ikat di loop sebelahnya yang sudah membentuk pineapple. Jadi nanti langsung lanjut dengan chain 4. 1 single crochet, chain 4, single crochet, chain 4, single crochet, seperti kita buat di sini. Jadi seperti ini. Ini lanjut seperti ini, lanjut ke sini dan terus ke sini, nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Saya buka markernya. Ini adalah single crochet yang pertama yang kita buat. Itu tempat kita sambung. Jadi kita sambung sekarang. Setelah kita buat chain sebanyak 3. Lalu kita sambung dengan tadi kita sudah bikin. Lepas markernya. Sekarang kita buat chainnya 4. Sebelum kita buat chain 4, kita slip stitch dulu ke tengah sebanyak 2. Slip stitch 1, slip stitch 2. Lalu kita buat 1 single crochet. Kita buat chain 4. Kita ikat di loop sebelahnya. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya seperti ini. Lalu kita buat chainnya sekarang 4. 1 2 3 4. Ini tadi 3, sekarang 4. Lalu kita isi di loop ini dengan double crochet 3 double crochet. Ini 3 double crochet, kemudian kita buat chain sebanyak 3. Kita isi lagi di loop yang sama dengan 3 double crochet. 1 2 3. Kemudian kita buat chain sebanyak 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu kita isi di loop sebelahnya ini dengan 3 double crochet. 1 2
3 double crochet, kita buat chain 3, 1, 2, 3. Kita isi lagi di loop yang sama dengan 3 double crochet. 1, 2, satu lagi 3. Jadi kita bentuknya seperti ini, ada chain yang panjang ini, loop panjang ini ya. Kemudian kita buat chain sebanyak 4. Lalu kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4. Kita ikat di loop sebelahnya lagi dengan single crochet. Kita buat chain 4. Nanti lanjut single crochet, chain 4, single crochet, chain 4, single crochet, chain 4, isi di sini lagi seperti yang di sini. Nanti lanjut, jadi kita mempunyai, jadi kita membentuk bentuk segitiga. Nanti lanjut ke sekeliling dengan pattern yang sama, kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai lagi di ujung. Sekarang saya buka dulu marker di mana penanda single crochet yang pertama kita buat. Itu tempat kita sambung. Jadi terakhir kita buat chain 4. Lalu kita sambung dengan single crochet yang pertama kita buat. Kemudian kita slip stitch lagi ke sebelahnya sebanyak 2. Satu, dua. Lalu kita buat satu single crochet. Lalu kita buat chain 4. 3, 4. Kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita buat chain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet lagi. Lalu kita buat loop sama 4 lagi. Jadi 3, 4, 4. Lalu kita buat double crochet, kita isi di loop yang kecil ini. Jadi kita isi, saya ulang. Kita isi di loop ini dengan 3 double crochet. 1, 2, 3. Lalu kita membuat chain sebanyak 3. Kita pinggirkan sedikit, lalu kita isi lagi di loop yang sama dengan 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Jadi kita buat seperti ini. Lalu kita buat chain sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ikat di loop yang panjang ini, yaitu 9 chain tadi dengan single crochet. Lalu kita buat lagi chain sebanyak 7. 3, 4,
5, 6, 7. Lalu kita isi di loop sini dengan 3 double crochet. 1, 2, 3 double crochet. Kita agak di pojok-pojokkan. Kita berchain 3. Lalu kita isi di loop yang sama dengan 3 double crochet. 1, 2, 3 double crochet. Lalu kita berchain 4. 1, 2, 3, 4. Kita ikat di loop pineapple ya, seperti pineapple kecil ya, dengan single crochet. Jadi kita langkahin ini ya. Kita buat chain lagi 4. Kita ikat lagi di sebelahnya. Lalu kita buat chain 4 lagi. Nanti lanjut ikat di sini, single crochet chain 4, single crochet chain 4, isi lagi di sini. Nanti lanjut seperti ini patternnya ke sekeliling. Kita nanti ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung lagi. Sekarang saya buka marker yang single crochet pertama yang akan kita sambung. Itu setelah kita membuat chain 4, kita sambung di single crochet pertama yang kita buat. Seperti ini. Lalu kita slip stitch lagi ke sebelahnya, ke chain pertama. Satu lagi, jadi 2. Lalu kita buat 1 single crochet. Kita berchain sebanyak 4. Kita ikat di loop sebelahnya dengan single crochet. Kita berchain 4 lagi. Kita ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet. Loop kita tinggal 2. Lalu kita berchain sebanyak, tadi kita sudah buat 3, 4, 4 chain. Sekarang kita tambah 1, itu kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berchain 5. Sekarang kita isi di loop sini dengan 3 double crochet. Lalu kita berchain 3. 2, 3. Kita isi lagi loop yang sama dengan 3 double crochet. Baru 1, 2, dan 3. Jadi seperti ini. Lalu kita buat chain banyak 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ikat di samping sini dengan sebuah single crochet seperti ini. Lalu kita buat chain sebanyak 21. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Lalu kita ikat di samping. Oops, jangan hilang. Kita tambah 1, 2, 1. Kita ikat di samping chain ini. Ya. Seperti ini. Jadi di kita bisa serut dia dekat-dekat. Lalu kita buat chain sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita lanjut isi di loop ini dengan shell, yaitu 3 double crochet, 3 chain, 3 double crochet. 1 2 3 kemudian 3 chain, dan kita isi lagi di loop yang sama dengan 3 double crochet lagi. 1 2 3. Lalu kita buat chain 5. 1 2 3 4 5. Kita ikat di loop pineapple-nya itu satu single crochet. Terus chain 4. Ikat lagi di loop sebelahnya dengan single crochet lagi. Chain 4. Ini chain-nya jelek. 2 3 4 ikat, karena pineapple kita tinggal 2 loop. Lalu lanjut dengan chain 5. Nanti isi di sini dengan shell dan seterusnya. Jadi buat seperti ini. Ini lecek-lecek gak apa-apa. Nanti kalau udah jadi dia gak lecek. Jadi seperti ini. Nanti lanjut ke sekeliling, kita ketemu di ujung. Ujungnya mungkin tadi di sini.